Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat partner kelompok studi ilmu administrasi fiskal Nabila Adristi. Yang terhormat Kak Reza Frendi Pradana selaku pembicara pada acara hari ini. Dan juga selamat datang kepada para peserta di workshop Mood Court Days 2021 yang berjudul How to be Unbreakable Tax Lawyer. Sebagai informasi, pada Mood Court Day tahun ini membawa tema Scale Up Your Knowledge Towards Tax Legislation dan terdiri dari empat acara secara total, yaitu dua seminar, satu talk show, dan satu workshop yang dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 September 2021. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zafarina Haziha Ahyar. Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2020 selaku master of ceremony pada workshop hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi selama workshop ini berlangsung sebagai berikut. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Peserta disarankan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung peserta diminta merename nama Zoom dengan format nama underscore institusi. Peserta disarankan menggunakan virtual background yang telah ditentukan oleh panitia. Virtual background dapat diunduh melalui link yang tertera pada layar. Pada sesi pertanyaan, Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama underscore institusi spasi pertanyaan atau dapat menekan tombol raise hand dan mengaktifkan mikrofon apabila diizinkan oleh moderator. Peserta yang hadir melalui YouTube dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaan tersebut akan dikumpulkan oleh panitia dan diserahkan kepada moderator. Pada akhir acara, peserta diwajibkan untuk mengisi link feedback sebagai bukti presensi dan untuk mendapatkan sertifikat peserta dengan mengucap syukur syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmatnya sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan di tengah pandemi untuk mengikuti acara workshop yang saat kita nanti-nantikan pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar acara ini dapat bermanfaat dan berjalan lancar untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, akan ada sambutan dari partner kelompok studi ilmu administrasi fiskal Kostafia UI 2021. Kepada Kak Nabila Adristi, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenankan saya di sini mewakili Managing partner Kostafia UI Dewi Rizki Nugroho yang berhalangan hadir pada sesi kali ini. Yang terhormat Kak Reza, sebagai asisten manajer dari DSA Consulting yang akan menjadi pemateri kita pada sesi hari ini. Yang terhormat juga Zaki sebagai project officer dari workshop ini dan teman-teman panitia lainnya. Serta juga para partisipan yang sangat saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tujuan dari diadakannya workshop hari ini adalah untuk menambah wawasan kita semua terkait proses persidangan di pengadilan pajak. Oleh karena itu, saya harap di sini kita dapat berdiskusi dan harapannya banyak. Pembelajaran yang kita dapat setelah workshop ini selesai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak paparan materi dari Kak Reza. Saya serahkan kepada MC dan moderator untuk membantu keberlangsungan acara. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila Adristi atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Project Officer Mood Court Days 2021. Kepada Zaki Asyidiki, dipersilahkan. Terima kasih Kak Zafarina atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nusastastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Uh, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun di satu di situasi pandemi ya uh, hadirin yang saya hormati pada kesempatan kali ini nah, saya selaku Profesor musawarah 2021 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Reza Freni Pradana selaku pemateri pada siang hari ini Kak Nabila Adisti selaku kostaf partner kostaf UI dan seluruh peserta workshop yang hadir pada acara hari ini. Uh, harapan kami semoga rangkaian acara Mood Court Days 2021 berjalan dengan lancar Serta memberikan nilai manfaat kepada kita semuanya uh, Akhir kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Baik, terima kasih banyak kepada Zaki Asyidiki atas sambutannya Selanjutnya kita akan memulai acara inti workshop online Mood Court Days 2021 How to be Unbreakable Tax Lawyer Acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Regina Chanda Wardani. Perkenankan saya untuk membacakan secara ringkas CV Regina Chanda Wardani. Kak Regina merupakan mahasiswa ilmu administrasi fiskal Angkatan 2018 Universitas Indonesia dengan GPA 3,8. Kini, Kak Regina sedang menjadi interni di DSH Tax Consulting. Selain itu juga, Karegina merupakan seorang assistant lecturer mata kuliah dasar-dasar akuntansi 1 dan 2, dan juga pernah menjabat sebagai wakil kepala Departemen Seni dan Budaya BEM VIAUI pada tahun 2020. Kak Regina juga telah meraih berbagai prestasi, salah satunya ada juara 2 Treasure Quest TST FEBUI 2021 dan harapan 2 KDPN PRPN PKN STAN 2021. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Kak Regina untuk memandu jalannya acara workshop. Baik, terima kasih Zafarina sebagai MC pada acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan. Selamat datang sekali lagi di acara Workshop Online Mood Court Days 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Regina Candawardani, mahasiswi program studi ilmu administrasi fiskal via UI Angkatan 2018. Dan pada siang hari ini, Alhamdulillah dipercayakan sebagai moderator dalam workshop yang bertemakan How to be Unbreakable Tax Lawyer. Workshop ini merupakan salah satu dari rangkaian acara mood court days yang sebelumnya telah diadakan dua webinar yang bertemakan fundamental of tax litigation procedure serta consultant point of view, how to succeed at the tax court. Nah, jadi untuk hari ini nih, kita akan lebih belajar terkait bagaimana sih cara menjadi tax lawyer yang hebat dan tidak terkalahkan. Nah, bersama kita juga telah hadir pembicara yang luar biasa hebatnya ya, yang akan menjadi tutor workshop kita pada siang hari ini, Kak Reza Pradana. Langsung saja, kita sapa Kak Reza. Selamat siang, halo selamat siang Regina. Gimana, Kak? Kabarnya hari ini uh, baik gitu, uh, habis sibuk aja sih. Oke, okay. okay. sebelum berbincang lebih jauh saya akan membaca, membacakan sekilas terkait CV Kareza. Kareza merupakan seorang licensed tax attorney yang mana sekarang sedang menjabat sebagai assistant manager di Desa Tax Consulting. Beliau juga berkontribusi dalam bidang akademis dengan menjadi lecturer for taxation on banking and financial industry serta internal taxation di Universitas Indonesia. Kareza pernah menempuh pendidikan SMA-nya di SMA Negeri 1 Jember, lalu kemudian mengambil gelar sarjana Zena di Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia dengan predikat cum laude, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan magister pada Administrasi dan Kebijakan Bisnis Universitas Indonesia dan berhasil meraih achievement sebagai base GPA. Nah, dari backgroundnya aja nih udah keren banget nih. Nah, untuk workshop hari ini nih, akan terdiri dari lima rangkaian acara kegiatan. Yang pertama ada sesi pemaparan materi, lalu kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, -tanya -tanya -tanya. Kemudian akan ada sesi diskusi dan sesi presentasi dari kelompok. Dan terakhir akan ada sesi evaluasi serta tanya-jawab. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi dari pembicara kepada Kak Reza Frendi Pradana. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Oke, okay, terima kasih, Regina. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh perkenalkan nama saya Reza Frendi Pradana ya betul saya saat ini be uh, bekerja sebagai asisten manager dan juga uh, license tax lawyer di Desa Tax Consulting sejak saya lulus uh, dan alhamdulillah selama selama saya bekerja uh, saya sudah menghandle sekitar 180 sengketa di sampai dengan uh, masa kerja sekitar empat tahun kemudian alhamdulillah juga selama proses Uh, penanganan litigasi uh, tingkat kemenangannya berada di angka di atas 90%. Hari ini senang banget bisa uh, kembali ke UI, bisa kembali ke fiskal untuk memberikan uh, sedikit pengalaman dan membagikan pengetahuan. Mungkin saya bukan yang uh, yang terbaik, namun uh, yang bedakan saya adalah Uh, saya sudah selesaikan pendidikan saya lebih dulu, kemudian uh, saya juga sudah memulai karir terlebih dahulu. Tapi bukan bukan berarti nanti uh, saya akan selalu di atas teman-teman semua. Tidak. Bisa jadi teman-teman jauh lebih punya bakat dibanding saya. Bisa jadi teman-teman punya kesempatan yang jauh lebih baik dibanding saya. Sehingga teman-teman bisa menjadi versi terbaik teman-teman uh, kalau mau jadi tax litigator. Saja untuk share materi hari ini. Uh, hari ini itu kita belajar atau kita akan share atau akan ngobrol terkait dengan how to be unbreakable text lawyer. Kalau seandainya kita baca the unbreakable text lawyer, apakah itu berarti kita harus ngotot? Apakah itu berarti kita harus mengerahkan semua ada lain kita dalam menghadapi suatu permasalahan? I don't think so. Kenapa? Uh, karena selama proses litigasi itu cukup melalakan mungkin buat teman-teman yang udah join eh, rangkaian acara ini dari sesi pertama sampai dengan sesi yang kemarin teman-teman eh, banyak dapat cerita dan dapat insight juga terkait kehidupan menjadi seorang tax consultant atau seorang tax lawyer tapi itu tidak seberat apa yang teman-teman bayangkan dan juga tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan tapi semua itu bisa dipelajari dan semua itu bisa dibiasakan kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan. Being a good tax lawyer is not only about being clever. It's all about how to be good storyteller, communicator, and listener. Kenapa sih kok kita perlu untuk menjadi good storyteller? Kenapa kok kita itu perlu untuk menjadi good communicator? Dan kenapa kita itu perlu untuk menjadi good listener? Tuhan mengadukkan kita dua telinga dan satu mulut. So it means that we have to listen more rather than speak more. Sehingga ada banyak hal yang perlu kita manage untuk menjadi seorang tax lawyer. Kenapa? Menjadi tax lawyer atau tax consultant itu merupakan garda terdepan uh, bagi klien-klien kita, bagi perusahaan-perusahaan yang uh, minta tolong sama kita agar permasalahan perpajakannya diselesaikan dengan baik. Uh, apakah menjadi tax lawyer itu harus berbohong? No. Kita hanya perlu untuk menjadi good storyteller. Maksudnya apa karena kita mau mendengar karena kita mau untuk memperhatikan orang lain itu artinya kita semakin mengerti kenapa kita ada di situ. Uh, ini adalah tahun kelima saya bekerja. Uh, saya baru merasa bangga dengan pekerjaan saya karena merasa pekerjaan saya yang saya lakukan ini bermanfaat bagi pihak lain dan orang lain itu mungkin baru di awal tahun 2021. Kenapa seperti itu? Banyak banget kan orang yang pengen jadi bermanfaat itu dengan cara pengen menjadi filantropi. No, being bermanfaat itu banyak jalannya. Teman-teman kerja di konsultan, kerja di company, kerja di tax office, itu semua bermanfaat. Kenapa? Terutama ketika kita menjadi tax lawyer atau tax consultant. Semua yang datang ke kita itu adalah orang-orang yang perlu uh, bantuan kita. Bayangkan kalau kita nggak bisa membantu mereka sama sekali berapa banyak karyawan yang harus di lay off karena sengketa pajak mereka segitu besarnya berapa karyawan yang harus diberhentikan dari pekerjaan mereka karena perusahaan tidak mampu lagi membayar itu kenapa uh, pada uh, awal 2021 saya menemukan kontemplasi itu karena kan nggak uh, bisa dipungkiri ya selama pandemik kita juga banyak memikirkan tentang masa depan kita, kita jadi galau kemudian kita jadi uh, overthinking dan At the end, selama saya uh, 27 tahun hidup di dunia, selalu ingin menjadinya adalah bermanfaat, kayak gitu. Terus uh, apa yang membuat kita pantas atau kita layak untuk mendapatkan masa baik masa depan yang baik kita, terutama ketika di fiskal saya nggak bisa pungkiri bahwa lapangan pekerjaannya ketika kita belajar pajak itu juga agak terbatas. Kenapa? Karena Pelajaran yang kita pelajarin cukup spesifik. Kita hanya belajar pajak. Kita belajar uh, tidak terlalu banyak materi-materi yang general. Uh, namun uh, kita sudah didik untuk menjadi spesialis sejak awal. Uh, di sini menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa sih peranan kita dan apa sih tugas kita dalam menjadi uh, menjalani hidup kita, terutama untuk menjadi seorang tax lawyer atau tax consultant pertama kita harus ingat bahwa kita bukan artificial intelligence kita bukan sebuah sistem kita nggak bisa loh untuk instantly jadi good uh, good tax lawyer pertama itu juga membutuhkan jam terbang tapi kita juga nggak perlu untuk sampai segitunya uh, memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita kalau nggak salah semalam itu uh, saya sempat join uh, dan nonton di uh, seminar yang how, how to succeed at tax court, disitu yang menanya apakah kita perlu untuk mempelajari tentang putusan-putusan pajak terlebih dahulu. No, just focus for being good. Just focus to develop ourselves. Nanti kita akan tahu nih, prioritas-prioritas, dan juga kita akan tahu hal-hal apa yang akan kita lakukan dan kita butuhkan untuk karir kita. Ketika uh, kita sadar bahwa kita bukan artificial intelligence, ya. Kita nggak perlu untuk push diri kita atau force diri kita untuk menjadi sama dengan tax lawyer yang di luar sana. Kenapa? Setiap orang punya time frame-nya masing-masing. Kita adalah aset, aset bangsa yang dalam hal ini kita perlu untuk nge-maintain diri kita untuk tetap sustain ke depannya, sehingga uh, being flexible dan being efficient itu juga hal yang penting, termasuk. Uh, dalam berbicara kayak gitu, dan menuangkan pikiran-pikiran, kenapa seperti itu? Ada kalanya hal-hal yang kita hadapi itu nggak perlu dijawab. Ada kalanya hal-hal yang kita hadapi itu tidak perlu direspon dengan baik. Ada kalanya kita hanya butuh diam untuk merespon sesuatu hal. Itu artinya, kita, uh, menurut saya, dan pengalaman saya, uh, itu yang membuat kami, para teks consultant itu nggak blunder kalau menghadapi suatu sengketa. Kenapa? Ada kalanya nih kalau kita ditanya A terus kita jawabnya A B C D E, Paling cuma butuh kita butuh jawaban yang A doang gitu. Sehingga kita perlu untuk tahu bahwa kita bukan artificial intelligence yang bisa semudah itu atau se seceplosan itu untuk mengatakan apa yang kita pikirkan. Ada kalanya kita perlu untuk buying time atau kita postpone uh, waktu kita untuk menjawab permasalahan itu bukan sejak awal, tapi kita perlu untuk merespon itu di beberapa pertemuan yang akan datang. Kemudian, kita itu adalah seorang problem solver. Jujur, uh, tidak mudah untuk menjadi seorang tax lawyer. Kenapa? Uh, kadang kita bekerja dengan direksi-direksi uh, dari perusahaan. Kemudian karena kita bekerja sebagai tax consultant atau tax lawyer, ada tinggi uh, ada ekspektasi yang tinggi yang di, yang di, yang diter diletakkan kepada kita. Karena kita dianggap mampu untuk, uh, untuk melakukan semuanya, sehingga dari hal ini masih berkaitan dengan yang poin sebelumnya, kita perlu untuk memimpin diri kita, untuk menjaga mental health kita, untuk menjadi solutif bagi orang lain. Kemudian, kita adalah seorang uh, truth messenger. Maksudnya apa? Uh, ada satu prinsip yang saya... Pernah dengar dari teman-teman saya ketika saya menjalankan program studi S1 saya, dia adalah uh, kawan saya dari Jember, dia ngambil jurusan komunikasi. Di situ dia bilang satu fakta yang menarik tentang komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma tentang komunikasi verbal ya, atau non-verbal aja. Tapi komunikasi itu banyak sekali bentuknya, termasuk gesture, mimic, kemudian written communications, and verbal communications itu adalah hal yang penting. Di situ salah satu prinsip dasar dalam komunikasi adalah tell all truth, tell the truth but not all truth. Maksudnya apa? Kita perlu nih untuk memilah-milah kapan kita harus merespon seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar, gimana sih cara menyusun sebuah argumen? Gimana sih cara membuat sebuah penjelasan? Gimana sih kita menjawab suatu pertanyaan? Itu mudah nggak ya? Itu harus panjang nggak ya? Itu yang menjadi pertanyaan dan ketakutan teman-teman mahasiswa ketika mereka baru mau masuk dunia kerja. Jangankan mau masuk dunia kerja ketika mereka ingin magang pun, banyak sekali teman-teman mahasiswa yang merasa bahwa, wah, oh, gue harus belajar ini nih, gue harus belajar itu tuh. No. Setiap perusahaan itu, setiap law firm, atau setiap tax consultant firm, mereka punya standar dan mereka punya environment yang masing-masing Uh, untuk membentuk seperti apa sih teks uh, tim membernya itu harus bersikap, teks tim membernya itu harus uh, berkata-kata, dan bagaimana cara yang terbaik untuk survive menjadi good teks lawyer, atau at least teks consultant. Ini jawabannya, absolutely, need, uh, absolutely no. Kita cuma butuh untuk menjadi fokus dan kita hanya butuh untuk menjelaskan suatu hal itu seperti ke anak kecil. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita ujian di kampus, let's say UTS, kemudian teman-teman ditanya ditanya atau ada soal apa yang Anda pahami tentang pajak. Salah satu hal yang waktu itu ditanamkan dari anak-anak FISIP uh, dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI, karena kan kebetulan aku waktu uh, menempuh S1 mas uh, fiskal itu masih berada atau di dalam naungan uh, uh, FISIP, bukan via karena via belum baru terbentuk pada tahun 2015 salah satu value yang ditanamkan oleh FISIP adalah kita harus mampu untuk menjelaskan suatu hal seperti anak kecil atau harus kita harus mampu untuk menjelaskan suatu hal seperti kita menjelaskan pada orang yang nggak tahu kalau teman-teman pengen mencoba uh, pengen mencoba Kapabilitas teman-teman dalam berkomunikasi Either itu dalam written maupun secara verbal Teman-teman bisa loh menggunakan metode pergaulan Sebagai sarana yang baik Mungkin ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang Let's say quote unquote sederajat dengan kita Kita merasa bahwa kita seimbang atau sejajar dengan mereka But what if ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang Mereka itu bukan akademisi Uh, seperti yang kita ketahui, teman-teman, kenapa kita perlu untuk menjelaskan suatu hal seperti menjelaskan kepada anak kecil? Kita harus selalu membayangkan bahwa kita menjelaskan hal itu seperti kita menjelaskan pada anak atau orang yang nggak ngerti. Contohnya, kalau tadi yang saya katakan di UTS atau di UAS ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pajak atau apa yang anda ketahui tentang pajak? Saya rasa banyak teman-teman di sini yang berpikir bahwa, "ya udah, kalau yang ditanya adalah apa yang kita ketahui tentang pajak, kita hanya perlu menjawab tentang definisi pajak." No, padahal ada banyak hal lain yang bisa kita eksplor. Kita bisa menjelaskan definisi pajak itu apa, kemudian kita bisa menjelaskan azas-azas pajak untuk menunjukkan atau mengindikasikan pajak yang baik itu seperti apa, kemudian kita bisa menjelaskan juga terkait dengan fungsi pajak. Uh, itu adalah hal. Yang perlu untuk kita terapkan, dan saya rasa itu cukup memberikan dampak yang positif pada karir saya ketika saya mampu untuk menjelaskan suatu hal, seperti kita menjelaskan seperti kepada anak kecil, dan kita bisa untuk menjelaskan itu semua secara rinci, rinci dan detail, sehingga audiens kita itu mampu untuk menangkap poin kita, tuh, apa sih sebenarnya, dan kita kalau jadi tax lawyer itu kan selalu disebutnya sebagai pemohon banding. Aku ulangin. Ketika kita uh, menjadi seorang tax lawyer atau tax consultant, kita pasti akan selalu ada di sisi pemohon banding atau di sisi wajib pajak. Dalam hal ini, kita sebagai wakil dari wajib pajak atau wakil dari pemohon banding perlu untuk menguasai hal-hal yang uh, yang sangat mendasar. Misalnya terkait dengan uh, karakteristik perusahaannya. Kemudian hal-hal lain uh, terkait dengan mekanisme transaksi seperti apa? Kenapa? Udah tahu kita yang mohonin, uh, mengajukan permohonan banding masa kita nggak siap? Di situ challenge bagi seorang tax lawyer atau tax consultant untuk uh, menjadi siap dan untuk menguasai materi dengan baik. Setiap lawyer dan setiap tax consultant firm itu punya cara untuk menyelesaikan dan pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik dan itu yang akan menjadi competitive advantage bagi bagi suatu tax tax consultant atau tax law firm uh, dalam menangani suatu permasalahan perpajakan kalau di kantor aku uh, di DSA tax consulting Kebetulan partnernya, partner itu adalah uh, jabatan tertinggi yang dikuasai atau yang dimiliki oleh sebuah consultant firm atau tax consultant firm itu adalah partner, itu yang paling tinggi jabatannya. Kebetulan uh, partner di desa Tax Consulting itu adalah Ibu Ning Rahayu yang dia itu selain menjadi praktisi juga menjadi akademisi uh, di UI dengan spesialisasi pajak internasional. Kemudian kita sebagai akademisi atau kita setidaknya pernah mengenyam pendidikan formal, uh, terutama di UI, kita selalu diajarkan terkait dengan veritas, justisia, kemudian uh, nilai kejujuran. Uh, di situ. Veritas, Probitas, dan justisia Di situ, ada pendekatan yang bisa kita tunjukkan atau kita gunakan untuk menjadi basic approach atau basic knowledge atau pendekatan dasar yang kita bisa gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kenapa? Kalau teman-teman yang sudah menempuh semester kalau nggak salah 5 atau 4 belajar terkait dengan pengantar kebijakan pajak. Semua dari regulasi pajak itu akan berlaku untuk setiap taxpayer atau setiap wajib pajak. Dalam hal ini, kita perlu untuk ingat atau merecall kembali tahapan dalam menciptakan sebuah kebijakan perpajakan itu pasti dimulai dari naskah akademik, kemudian dilanjutkan dengan proses formulasi, implementasi, dan evaluasi. Itu artinya, hal-hal uh, yang terkait dengan akademik itu dapat menjadi uh, apa namanya fundamental approach untuk menyelesaikan sebuah masalah. Apakah kita harus memahami semua teori pajak? Enggak, enggak perlu kayak gitu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di dalam kita menjalani karir kita jadi tax lawyer atau tax consultant, kita akan selalu ditemukan dengan sengketa-sengketa baru. Kita akan ditem selalu ditemukan atau di diberikan kesempatan untuk bekerja dengan perusahaan yang baru. Setiap hari kita memiliki uh, meeting schedule, kemudian kita melakukan uh, banyak sekali transfer knowledge atau kalau di UI bilangnya TWTW aku waktu itu sempat bingung sih TWTW itu apa. Lah, terus gimana sih konsep approach-nya? Nanti aku akan berikan contoh-contoh terkait dengan konsep-konsep uh, dasar yang perlu kita ingat selalu. Karena itu yang cukup memberikan kita ruang untuk menang atau memberikan pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa pajak. Kemudian yang kedua kita bicara tentang legal basis approach. Itu adalah terkait dengan dasar hukum. Sengketa pajak itu tidak selalu bicara tentang dasar hukum, dasar hukum dan dasar hukum. Terutama ketika kita bicara tentang sengketa pajak penghasilan atau PPh. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam PPh itu di pasal 4 ayat 1 kita menganut substance over form principle. Di mana kedudukan Uh, material atau substance dari suatu hal itu lebih penting dibandingkan dengan uh, legal formnya atau namanya itu apa sih sebenarnya. Contohnya, kalau kita ngomong tentang karkul bonus atau bu bonus, pasti di otak kita kalau dibandingkan ke orang pribadi itu terkait dengan uh, apa namanya objek PP Pasal 21. Ternyata dalam sengketa yang aku, uh, aku tangani, di situ yang dimaksud dengan karkol bonus adalah pembayaran atas sejumlah hal atau atas keberhasilan dalam supplier itu memenuhi pasokan kita. Aku ulangi, secara nyatanya di perusahaan itu yang disebut dengan karkol bonus adalah ketika mereka itu mampu supplier itu mampu untuk meletakkan atau memenuhi kebutuhannya atau kebutuhan perusahaan dalam supply arang batok kelapa, di situ diberikan karkul bonus. Yang sehingga dalam hal ini itu bukan lagi objek 21 tapi sudah merupakan satu kesatuan dengan nilai transaksi atau PPN. Sehingga ada hal lain nih yang perlu kita dukung juga yaitu terkait dengan evidence atau bukti. Bukti itu penting. Kenapa? Apa kita perlu untuk nge-storage atau nyimpan semua dokumen kita? Kita enggak sih. Klien kita yang ngelakuin itu. kenapa? Karena kita tinggal minta aja ke klien terus kita ngecekin deh gitu. Uh, itu yang kita uh, sebutkan dengan kita sebutkan dengan evidensial approach, kalau secara konseptual itu seperti apa, kemudian secara peraturan gimana, buktinya apa sih kalau kita tuh benar. Kemudian yang terakhir adalah best practice approach atau praktik-praktik uh, umum yang uh, bersifat baik. Maksudnya apa? Ada banyak nih terkait dengan uh, best practice approach yang bisa kita lakukan. Misalnya. Kalau kita ngomong transaksi A pada perusahaan, let's say adalah perusahaan batubara, harusnya kegiatan itu tuh identik dengan kegiatan atau substansi bisnis dari wajib pajak wajib pajak lain yang memiliki jenis usaha yang mirip nih dengan kita sama-sama apa namanya, sama-sama memiliki bisnis di bidang batubara, seperti itu. Jadi best practice approach ini bisa memberikan keyakinan pada hakim. Uh, keyakinan pada hakim terkait dengan hal atau transaksi yang kita ajukan sebagai sengketa itu merupakan hal yang lazim, loh, dilakukan oleh banyak perusahaan. Jadi, uh, secara substansi, itu ya, banyak perusahaan yang melakukan praktik-praktik itu, sehingga ya, nggak apa-apa gitu loh, karena uh, banyak banget, kan, perusahaan-perusahaan sejenis atau perusahaan yang punya karakteristik perusahaan yang sama itu melakukan transaksi-transaksi yang sejenis. Tapi mungkin namanya beda-beda. Jadi kalau saya ulangi lagi, ada empat applicable approaches yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah conceptual approach, atau basis-basis konsep perpajakan yang dasar aja, nggak usah yang ribet-ribet. Kemudian legal basis approach, atau dasar hukum yang bisa kita gunakan. ...evidential approach... ...atau bukti-bukti yang memang dapat memperkuat... ...atau mendukung statement kita. Dan yang terakhir adalah best practice approach... Uh, ...untuk membuktikan bahwa... ...hal atau yang kita hadapi ini adalah hal yang lazim... ...untuk dimiliki atau diterapkan pada perusahaan yang sejenis. Masih ngomongin terkait dengan... ...conceptual approach. Ini ada empat hal yang bisa atau sering kita gunakan dalam uh, dalam menyelesaikan sengketa pajak. Contoh, certainty. Kalau teman-teman yang masih ingat, certainty itu adalah kepastian hukum. Kita uh, diberikan perlakuan yang pasti, maksudnya untuk objek, untuk uh, subjek, dan untuk untuk tarif, itu kita diberikan kepastian. Itu yang biasa kita gunakan ketika kita merefer pada putusan-putusan banding yang lainnya, atau kita... Uh, menggunakan uh, apa namanya best practice approach. Kenapa? Itu artinya untuk perusahaan yang sejenis perusahaan yang sama kantor pajak itu perlu loh untuk uh, menerapkan prinsip-prinsip certainty. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya adalah kita ibaratnya quote unquote blaming blaming tax office. Ah, uh, tax office parah banget nih. Djp parah banget nggak ngasih kepastian hukum. Padahal uh, Wp lain tuh kayak gini, loh. Masa kita nggak kayak gitu? gitu? Kemudian yang kedua adalah neutrality. Neutrality atau hmm, netral itu kan dijelaskan bahwa pajak itu tidak boleh mendistorsi bisnis atau tidak boleh untuk membuat orang pribadi itu jadi susah untuk hidup karena dia harus bayar pajak, sehingga dengan hal ini menjadi penting nih bagi kita untuk menekankan bahwa pajak itu harus netral loh, nggak boleh mendistorsi sama sekali. Kemudian yang keempat yang tadi saya jelaskan terkait dengan substance over form prinsip yang ini perlu untuk uh, kita ter, kita gunakan atau ya common kita gunakan ketika kita berpikir bahwa oh ya yeah, perusahaan lain itu punya kayak gitu loh punya punya prinsip-prinsip uh, bisnis yang sama dengan kita. Perusahaan, suatu perusahaan lain itu punya hal-hal yang identik nih dengan kita punya, gitu. Substance over form itu tidak hanya membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain dari bulletin, dari news, dari uh, dari kondisi ekonomi yang kita baca, itu bisa digunakan. Tapi, uh, ada hal lain untuk substance over form itu yang lebih ditekankan adalah terkait dengan substansi dari transaksi yang disengketakan itu. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan layak like spesialis, derogat, lagi like generali. Kalau ini tuh kan ketentuan yang umum atau ketentuan yang umum bisa dikalahkan atau dikesampingkan oleh uh, peraturan yang lebih spesifik. Contohnya, perjanjian perdata atau kita punya kontrak nih, misalnya saya punya kontrak jasa sesuatu, uh, let's say jasa management dengan Regina. Harusnya, Kontrak kita itu, atau kontrak yang eh, yang saya ikat eh, kepada Regina, itu tidak boleh dikalahkan dengan peraturan yang ada. Terus, bagaimana, eh, Mas? Kalau seandainya ketentuan di dalam eh, perikatan itu atau kontrak itu bersifat melanggar hukum, itu artinya kita masih punya kesempatan untuk tetap menggunakan kontrak tersebut, kayak gitu. Jadi, nggak apa-apa, loh, gitu. Suatu kontrak itu mengalahkan kedudukan hukum sepanjang tidak menentang atau tidak melanggar ketentuan hukum pidana. Selain itu, yang paling common menggunakan lex specialis derogat lagi generali adalah untuk sengketa-sengketa pajak internasional, teman-teman. Gimana maksudnya? Jadi maksudnya gini, kan kita belajar di kampus nih, kalau kita mau memanfaatkan treaty benefit, kita harus submit DGT form atau form DGT sesuai dengan per 25 2019. Tapi ternyata kita nggak ngelampirin SPT itu. Sehingga nih perlu nih untuk kita meyakinkan kayak nggak apa-apa kok itu kan lex specialist dirogat lex generali. Selama dia itu merupakan presiden dari negara treaty partner, ya it's okay untuk kita tetap menerapkan tax treaty seperti itu. Jadi ini adalah empat contoh terkait dengan Konsep-konsep uh, dasar yang biasa teks lawyer gunakan dalam membangun sebuah argumen. Kemudian, tadi kita sempat ngebahas tentang uh, legal basis. Yang kita tahu bahwa peraturan untuk perpajakan, ya, limited to taxation regulations, peraturan yang tertinggi itu adalah undang-undang perpajakan. Baru di bawahnya, itu adalah peraturan pemerintah peraturan presiden, keputusan menteri keuangan atau KMK, kemudian ada PMK atau peraturan menteri keuangan, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan pemerintah di bawah apa namanya peraturan pemerintah di bawah kementerian keuangan, kemudian atau peraturan menteri-menteri lainnya, dan yang terakhir adalah terkait dengan SK dalam peraturan lingkup eselon. Maksudnya gimana? Kan ada tuh Sae atau surat edaran pajak, kemudian private ruling. Private ruling itu jadi kayak gini teman-teman. Uh, private ruling itu adalah ketika kita punya aspek pajak, ketika kita punya aspek pajak, uh, maka kita uh, perlu atau ketika kita nggak tahu tentang aspek pajak kita, kemudian kita mutus untuk tanya ke DJP. DJP, aku mau kirim surat ya, aku mau tanya terkait dengan transaksiku. Kemudian kita kirim surat, kemudian dibalas sama DJP untuk ngejawab pertanyaan kita. Uh, misalnya kita nanya tentang aspek pajak atas transaksi jual-beli gas bumi, misalnya. Terus dia juga uh, jawab gini, oke, okay, kalau PPN-nya seperti ini, kemudian PPH-nya seperti ini, withholding tax-nya atau potput-nya seperti ini. Sehingga di situ, itu bisa dijadikan acuan atau dasar hukum yang bersifat like specialist, like, general, like, uh, like generally. Kenapa? Itu kan sudah langsung ditujukan pada uh, wajib pajak itu sendiri, kan? Sehingga, dalam hal ini itu bisa kita gunakan sebagai acuannya. Kemudian, apa yang perlu kita perhatikan dalam menyusun sebuah argumen? Dalam menyusun sebuah argumen itu penting bagi kita untuk mengurutkan dari yang paling tinggi dulu stratanya. Aku ulangi, dalam menyusun sebuah peraturan perpajakan menjadi penting bagi kita untuk menyusun atau menjelaskan dengan melalui peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah demikian juga dengan si putusan-putusan uh, banding terdahulu itu kita refer aja kan kita nggak nggak menganut uh, jurisprudensi sehingga itu hanya sebagai insight most of uh, tax officers tax officer atau uh, hakim pajak itu merasa bahwa tidak seharusnya nih kita merifer pertanyaan-pertanyaan atau memberikan penjelasan-penjelasan berdasarkan dari putusan-putusan terdahulu. Kenapa? Karena mereka nggak mau untuk diajarin dan mereka tahu bahwa mereka itu tidak uh, apa namanya, tidak uh, Indonesia tidak menganut jurisprudensi. Sehingga banyak sekali nih hakim pajak, hakim pajak yang dia itu merasa bahwa dipinterin sama si uh, perusahaan. Jadi itu akan menghilangkan simpati dari uh, tax uh, judge-nya atau tax assembly. Assembly itu adalah majelis. Kem Kemudian, yang menjadi penting juga bagi kita adalah kita tidak hanya perlu untuk merefer peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. Misalnya sengketa PBB, bisa loh kita ngekutip atau nge peraturan di bidang pertanahan dan agraria. Jadi itu akan memperkuat argumen kita dalam memberikan penjelasan. Aku lanjutkan untuk membahas terkait dengan best practice approach. Di sini contoh best practice approach itu adalah hal-hal yang aku sebutkan di atas. Ada OECD Transfer Pricing Guidelines. Kalau teman-teman yang belum tahu itu adalah salah satu guidelines atau salah satu acuan pajak internasional untuk negara-negara di -negara di bawah perserikatan Uni Eropa. Kemudian itu biasa dijadikan sebagai dasar hukum uh, dan juga referensi dalam memberikan penjelasan. Sebagai contoh, uh, misalnya kita punya sengketa terkait dengan mm, time test atau jangan deh cari yang paling general, sengketa terkait dengan eh, time test saja deh, Time jadi gini teman-teman buat angkatan yang belum belajar international Taxation, session, aku jelaskan. Jadi gini, untuk negara-negara eh, yang dia itu punya transaksi dengan Indonesia, sehingga ketika dia dapat penghasilan dari Indonesia kan di Pasal 4 dikatakan bahwa pajak eh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, ketika WPLN eh, atau SPLN itu menerapkan atau Uh, memanfaatkan treaty benefit untuk negara treaty partner, mereka tuh diwajibkan untuk menunjukkan COD-nya. Dalam hal ini, transfer pricing guidelines itu juga memberikan nih cara-cara atau prosedur. Oke, okay, kalau memang kita nggak bisa memberikan transfer pricing guidelines, nggak uh, bisa memberikan COD formnya, kita bisa loh untuk melihat beberapa aspek, termasuk waktu itu ada yang bukan waktu itu sih sampai sekarang masih berlaku. Ada yang namanya tiebreaker rule. Jadi dia itu adalah terkait dengan kriteria-kriteria yang bisa mengatakan bahwa oh dia itu uh, subjek pajaknya Indonesia atau subjek pajak luar negeri. Kayak gitu. Jadi OECD Transfer Pricing Guideline itu nggak cuma tentang transfer aja tapi juga terkait dengan international taxation karena kan kenapa kok namanya transfer pricing? Karena kan biasanya transaksi lintas negara itu digunakan untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah. Kemudian kita bisa mengacu pada industri analisis, bulletin news, similar tax court atau supreme court verdict. Tax court itu adalah pengadilan pajak, supreme court itu adalah mahkamah agung. Jadi, kalau kita itu ada di pengadilan pajak, oke, okay, kita submit surat banding itu kan tiga bulan setelah diterbitkannya SK Keberatan. Kemudian kita submit nih, application letter ke tax court atau ke pengadilan pajak setelah itu kita sebagai kuasa hukum yang akan membantu klien kita untuk menyelesaikan sengketa mereka berikutnya itu kita menjawab surat uraian banding atau SUB kita membuat uh, surat bantahan SUB kemudian setelah memberikan surat bantahan SUB atau kita menjawab pertanyaan mereka atau concern mereka kita uh, tinggal nunggu untuk panggilan sidang sidang itu keba kebagi menjadi dua teman-teman ada sidang formal dan sidang material. Hanya untuk merecall, sidang formal itu hanya untuk mengecek terkait dengan uh, apakah pihak yang menandatangani surat itu sudah tepat atau belum. Atau yang kedua adalah terkait dengan pemenuhan jangka waktu, penerbitan ketetapan, atau memasukkan surat keberatan atau surat bandingnya. Itu juga dicek dalam sidang formal. Baru setelah itu, kita uh, mulai dengan sidang material atau membahas terkait dengan sengketanya, sengketa yang kedua itu atau sidang yang kedua itu biasanya sudah membahas matriks. buat teman-teman yang sekarang itu lagi di semester 7 pasti sedang mengambil mata kuliah seminar pajak, itu adalah cara kita untuk belajar dari konsultan teman-teman, aku ulangin kita atau teman-teman nggak -teman perlu khawatir untuk uh, apa namanya, teman-teman tuh aduh gue kabebel gak ya, gue bisa gak ya jadi konsultan, gue bisa gak ya jadi lawyer Basically, kan, uh, kampus kita sudah memberikan sarana itu kalau di uh, fiskal, itu namanya semaral pajak. Terus, kalau di vokasi, itu disebutnya sebagai studi kasus perpajakan. Basically itu mengerjakan materi sidang kedua pada saat persidangan banding. Kemudian, sidang yang berikutnya akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan permintaan majelis hakim. Apakah akan ditunda sebagai uh, dua minggu, tiga minggu, atau sebulan? Itu adalah kekuasaan hakim. Oke, okay. jadi di akhir sidang ketika hakim itu sudah merasa oke oh, ini udah jenuh deh materinya, kayaknya ini udah ini deh uh, apa namanya uh, materinya sudah ngulang-ngulang ke situ-situ situ lagi. Kalau teman-teman pernah baca putusan banding, pasti teman-teman akan membaca atau melihat loh ini kok penjelasannya ngulang-ngulang ya, loh ini kok penjelasannya sama dengan yang di atas ya, yaitu pekerjaan kami. Kami harus menjawab setiap pertanyaan hakim itu seperti yang Hakim kehendaki sehingga itu yang menjadi penting kenapa kita harus menjadi good listener uh, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan applications of best practice approach uh, oh nol no. Uh, ini sorry it's it supposed to be uh, sebagai evidential approach atau bukti-bukti contohnya apa bukti pembayaran terus invoice Uh, atau faktur pajak kemudian kontrak atau agreement kemudian COD itu adalah hal-hal yang bisa memperkuat atau meningkatkan keyakinan hakim seperti itu kemudian gimana sih caranya atau struktur yang bisa kita gunakan untuk menulis kita menulisnya itu secara deduktif atau dari umum ke khusus kita harus, seperti yang aku katakan tadi, kita harus mencoba untuk menjelaskan suatu hal itu seperti kita menjelaskan kepada anak kecil. Jadi kita harus jelaskan dulu backgroundnya itu apa, transaksinya itu apa, dasar-dasar hukum yang kita gunakan itu apa, kemudian uh, best practice-nya atau secara bukti itu gimana, kemudian uh, terkait dengan putusan-putusan banding atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang sejenis itu seperti apa. Uh, kemudian, yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan itu selalu diakhiri dengan berdasarkan penjelasan di atas. Maka, koreksi yang diterapkan oleh pihak terbanding harus dibatalkan. Itu adalah sebuah konklusi. Kenapa? Karena kita kan nggak mau menerima sebagian. Kalau kita mengajukan banding, itu biasanya adalah black or white, seperti itu, teman-teman. Sebagai tambahan, juga teman-teman, ketika kan kita, ah, tadi saya jelaskan untuk menulis secara deduktif atau jelaskan dari hal yang luas dulu, baru dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik dan disertakan juga dengan regulasi-regulasi yang lebih spesifik. Dalam hal ini, teman-teman eh, itu -teman penting sekali untuk bisa menyampaikan itu dengan baik. Ketika apa teman-teman bisa membedakan nih, pada dasarnya ada dua jenis sengketa. Ada namanya sengketa formal dan sengketa material. Tadi kita udah dengar sidang formal dan sidang material. Kalau sidang formal tadi uh, itu untuk menguji kelayakan atau apakah orang yang menelitikan itu berhak atau tidak dan uh, terkait pengelolaan jangka waktunya. Kemudian untuk yang sidang, uh, sidang material adalah untuk membahas sengketanya. Kemudian di sini ada namanya sengketa formal dan sengketa material atau orang-orang beberapa menyebutnya sebagai sengketa pembuktian. Uh, sorry bukan formal tapi lebih ke juridikal atau sengketa yuridis aku ulangin dan aku revisi pernyataanku sebelumnya di dalam menyelesaikan sengketa pajak kita harus tahu nih apakah sengketa itu tuh merupakan sengketa yang bersifat yuridis atau dia itu adalah sengketa yang bersifat materi atau pembuktian maksudnya apa kalau sengketa yang yuridis itu adalah terkait dengan perbedaan penggunaan dasar hukum dan ketidakyakinan kantor pajak terkait bukti-bukti yang kita miliki. Aku ulangin, untuk sengketa material atau sengketa pembuktian itu adalah sengketa-sengketa atau jenis sengketa yang uh, lebih menitik beratkan atau diakibatkan karena eh uh, ketidaktahuan kita dalam menerapkan suatu peraturan dan ketidakyakinan kantor pajak dalam uh, memeriksa bukti-bukti yang kita miliki. Misalnya kayak sengketa ekualisasi, kemudian sengketa kalau teman-teman pernah belajar tentang biaya promosi, biaya promosi itu kan harus dilengkapi dengan nominatif list atau daftar nominatif sehingga kalau kita itu nggak perlu untuk atau tidak bisa untuk mengisi daftar nominatif dengan benar itu pasti akan jadi sengketa karena itu kedudukannya harus dilihat dari ketentuan formalnya atau proseduralnya sehingga kita membuktikan nih oke okay, kita kita tuh melakukan biaya promosi sebesar A loh gitu A itu rinciannya dari transaksi ini 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 dan ini Kemudian buktinya ini 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 dan ini gitu. Itu adalah terkait dengan sengketa pembuktian atau sengketa materi. Yang kedua adalah terkait dengan sengketa yuridis. Sengketa yuridis itu adalah terkait dengan perbedaan penggunaan peraturan atau sengketa substance over form itu masuk ke dalam kategori sengketa yuridis. Jadi benar-benar kita itu perlu untuk menguatkan dasar hukum-dasar hukum dan juga best practice best practice best practice yang memang digunakan oleh halayak -hal umum atau perusahaan-perusahaan sejenis di luar sana. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kalau aku simpulkan, approach yang bisa kita gunakan itu adalah satu, uh, terkait dengan conceptual approach. Yang kedua, itu adalah terkait dengan uh, Legal basis atau dasar hukum yang kita gunakan, yang ketiga, yang ketiga itu adalah terkait dengan best practice yang ada di masyarakat atau ada di luaran sana, dan yang keempat itu adalah terkait dengan evidential approach atau menggunakan bukti-bukti sebagai acuan dasar dalam memenangkan sengketa. Kalau teman-teman sadar nih, buat teman-teman yang udah belajar peradilan pajak di peradilan pajak di pasal 84 itu di, di, diatur seperti ini teman-teman. Di dalam memutus sengketa pajak, majelis hakim pajak berlandaskan pada bukti-bukti. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan dengan dasar hukum yang digunakan dan yang ketiga adalah berkaitan dengan keyakinan hakim. Di sini tugas kita adalah untuk Uh, bisa meyakinkan hakim. Kalau yang pertama dan yang kedua itu kita udah lemah, ya kita bisa manfaatkan keyakinan hakim dengan cara menjelaskan dengan dengan uh, dengan yakin, kemudian menjawab pertanyaan hakim dengan sesuai dengan yang seharusnya diharapkan oleh hakim, kayak gitu. Jadi kalau aku ulangin, majelis hakim pajak berdasarkan undang-undang nomor 14 atau undang-undang penyelidikan pajak diatur bahwa majelis hakim pajak Dapat menggunakan satu bukti-bukti atau alat bukti. Yang kedua adalah dasar hukum yang digunakan, dan yang ketiga adalah terkait dengan keyakinan hakim. Itu kenapa meletakkan diri kita sebagai manusia dan mengingat bahwa kita bukan artificial intelligence, kita hanya butuh untuk bisa mengerti orang lain dalam melakukan komunikasi. Buat teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakukan? untuk menyiapkan teman-teman yang tertarik untuk menjadi tax litigator atau tertarik untuk menjadi tax lawyer itu bisa dilakukan sejak kuliah dengan cara apa? Menjawab pertanyaan itu seperti kita menjawab pada orang yang nggak tahu tadi. Sebagai intermezzo, dulu ketika saya sedang kuliah S1, sometimes I cannot answer the questions. Tapi ya udah, aku tetap ambil kertas saja nambah, seolah-olah nambah di kelas. Kenapa? Ya udahlah kalau kita nggak bisa kuat secara knowledge, we have to say war. Kayak gitu kayak anjir-anjir. Itu gila-gila-gila. gila Itu nama uh, nambah kertas coy. Kayak gitu. Padahal belum tentu juga dia ngisi. Demikian juga dengan aku dulu. Kalau menurut aku, menyiapkan mental menjadi seperti itu tuh penting. Gitu teman-teman. Mungkin itu materi dari saya. Uh, terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Regina sebagai moderator. Terima kasih Gina. Baik, terima kasih banyak Kak Reza atas mawaran hari ini. Sangat insightful dan sangat membuka sudut pandang kita sebagai mahasiswa dan menjadi tahu nih gimana sih cara menjadi tax lawyer yang hebat dan tidak terkalahkan gitu di pengadilan. Nah, untuk sesi selanjutnya, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat disampaikan melalui fitur chat dengan format nama underscore instansi, instansi, spasi pertanyaan. Kami akan membuka kesempatan kepada tiga penanya terlebih dahulu. Jadi, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui room chat yang telah disediakan. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan nih dari para peserta, saya penasaran nih kak terkait pengaparan yang telah kak Reza sampaikan tadi. Nah kita nih misalnya sebagai tax lawyer ketika menyampaikan argumen kita di depan majelis hakim itu kan kita pasti nggak tahu nih kak apa yang kira-kira akan ditanyakan itu pada sidang tersebut. Kareza ada pengalaman gitu nggak kayak yang kira-kira bisa Kareza sharing terkait misalnya nih Ketika majelis hakim itu bertanya, dan kita sebagai teks lawyer, kesulitan nih, Kak, untuk menjawab. Kayak tidak ada persiapan seperti itu, Kak, untuk menjawab. Nah, cara kita untuk menanggapi pertanyaan yang uh, menurut kita sulit itu gimana sih, Kak? Oke, okay, thank you, Regina. Jadi, inti pertanyaan adalah gimana cara kita untuk menghadapi pertanyaan yang sulit. Mungkin ini metode yang sederhana dan uh, biasa, dan menurut aku seharusnya diterapkan sama mahasiswa, misalnya. Ada perkelompok uh, yang presentasi, kemudian ada yang nanya nih. Kalau kita nggak nggak tahu jawabannya, kita jawab yang lain dulu. Kayak gitu. Kalau seandainya kita itu masih belum punya jawaban atau kita tidak punya keyakinan bahwa oh ini bener nggak ya, itu seperti itu nggak ya? Yang saya lakukan adalah dengan baik majelis untuk pertanyaan saya tampung uh, dan akan saya sampaikan jawabannya pada persidangan yang akan datang melalui surat penjelasan tertulis. Kenapa seperti itu? Karena yang kita ketahui bahwa uh, apa namanya? sidang di pengadilan pajak itu kan dilakukan pemeriksaannya selama 12 bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan. Jadi itu artinya kita nggak perlu untuk buru-buru menjawab -buru pertanyaan itu kalau memang kita nggak tahu. Uh, itu sama dengan teman-teman ketika uh, apa namanya di kelas kalau memang nggak tahu jawabannya hal yang paling membuat bete dosen adalah ketika kita diem nih lama gitu nggak mau ngejawab kayak gitu sebaiknya seperti itu bisa dihindari dengan cara kayak saya mencoba menjawab tapi apabila uh, anggota tim yang lain punya pendapat yang berbeda atau ingin mendapatkan, disilahkan. Kenapa kok jawab kayak gitu? Bukan berarti kita harus punya mindset bahwa, loh, kita nggak kompak dong dengan tim kita. Kita nggak satu suara dong dengan tim kita. No. Uh, itu adalah hal kecil yang bisa kita pelajari dan kita terapkan ketika kita di bangku kuliah, kayak gitu. Jadi kita jawab aja sebisa kita, uh, dan saya rasa uh, orang lain atau pihak lain itu bisa untuk menambah jawaban kita sih. Demikian juga ketika kita datang ke persidangan, sebelum... Uh, di persidangan atau di, di ruangan sidang itu ada tiga kursi uh, di bagian depan ada tiga ada, ada empat spaces basically bagian depan adalah meja hakim ada tiga orang kenapa tiga biar bisa vote jadi kalau dua uh, memenangkan dan satu mengalahkan itu namanya uh, tetap dikabulkan tapi ada dissenting opinion ada, ada perbedaan pendapat kemudian sebelum pandemik sisi terbanding atau sisi DJP itu diisi dengan tiga orang dan sisi pohon banding sebelum pandemik juga isi dengan tiga orang dan sekarang hanya bisa diisi dengan uh, dua orang dan di bagian depan sebelah kiri itu ada panitera. Lah ketika kita menjawab karena kita tidak sendirian, saya rasa tim kita mampu untuk menjawab itu semua dan uh, jangan berebut untuk menjawab. Gitu. Oke, okay, makasih banyak Kak Reza atas jawabannya. Nah ini udah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Jason. Dari Jason sendiri mungkin uh, mau menyampaikan pertanyaan secara langsung nggak? Kalau boleh bisa on cam dan on mic-nya. Jason, ada di uh, room ini? Oke, okay. kalau mau bersikap aku aku bacain aja ya Jason untuk pertanyaannya. Uh, jadi Jason bertanya nih kak, sebagai tax lawyer peran kita adalah membela klien atau wajib pajak untuk memenangkan kasus sengketa pajak. Tetapi apabila saat dalam proses sengketa pajak kita sebagai tax lawyer melihat adanya fraud dari wajib pajak, apakah kita dapat membatalkan kontrak atau kesepakatan sepihak untuk mundur dari tax lawyer? Oke. Okay. Thank you Jason untuk pertanyaannya. Jadi gini di semua company atau di consultant firm ada yang namanya dengan ada yang disebut dengan client assessment. Jadi client assessment itu biasanya dilakukan ketika preliminary meeting atau meeting sebelum klien itu berkontrak dengan kita. Kemudian eh, apa namanya ketika sudah preliminary meeting itu kita tahu nih indikasinya tuh ke arah mana. Karena kita punya satu tim eh, sehingga bisa jadi kalau dia nggak lolos client assessment karena adanya eh, indikasi fraud. Ya, bisa. Kita bisa jadi, kita nggak ambil. Tapi, what if kalau ternyata setelah berjalan baru ketahuan, nih, ada fraud di situ. Di dalam perjanjian most of tax consultant atau tax law firm itu punya yang namanya standar uh, terkait dengan uh, compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang. Jadi, biasanya kita akan sampaikan kepada klien, kayaknya kita nggak bisa deh, Pak, untuk, untuk, uh, untuk sampaikan itu karena ada indikasi fraud. Uh, tapi Pak, kita bisa melawarkan cara yang ini. That's why we have to be solutive. Dan teman-teman sekali lagi jangan berpikir bahwa kita akan bekerja sendiri. No, kita akan bekerja secara tim. Di situ adalah arti uh, kata tim yang sesungguhnya adalah ketika kita kerja nih we accomplish each other uh, sehingga kita bisa achieve suatu hal itu dengan mudah dan bersama-sama sih kayak gitu. Oke, okay. bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Geisa nih. Di sini Geisa bertanya selain knowledge yang tadi disebut bahwa kita harus fluent dalam menjelaskan dan lain-lain, pada akhirnya kan kita harus mengerti kaedah dalam penulisannya, penulisan di dokumen. Mungkin ada referensi apa sih yang harus dipelajari secara teknis dan mungkin referensi bacaan hukum nih kak, yang esensial selain hukum pajak untuk kita baca. Oke, okay, thank you Geisha ya namanya ya. Uh, Oke, okay. geisha jadi gini. Pertama, itu kenapa kok di UI itu ada mata kuliah namanya metode penelitian administrasi atau MPA. Di situ kita belajar gimana caranya kita nulis buat teman-teman yang kayak "ih, gue gak suka tau bikin uh, PKM, gue gak suka tau bikin jurnal, gue gak suka tau bikin ini, gak apa-apa dilakuin proses gak enaknya. Karena ketika kita bisa untuk uh, redeem atau dim semua atau akuisit, uh, apa namanya? Ke enakan itu sejak awal, kalau menurut aku itu akan memberikan kemudian pada kita. Kemudian makanya kita juga ambil skripsi ataupun tugas karya akhir itu sebagai materi pengayaan. Sebenarnya skripsi atau tugas akhir itu enggak berat. Yang berat itu mulainya gitu. Kenapa kok orang-orang itu nggak pada ngerjain? Bukan karena susah untuk ngerjain atau dospomnya enggak ini emang kitanya aja, tapi blaming ke orang lain kayak gitu loh. Sehingga lakuin aja, effortnya satu persatu. Yang itu tadi terkait dengan pemahaman, betul terkait pemahaman. Pemahaman itu kenapa kok uh, membentuk pemahaman itu bisa dilakukan dengan kerja tim. Nanti ketika Gesia masuk ke dalam suatu tax content firm atau tax law firm, uh, Gesia itu akan dihadapkan dengan timetimet team Gesia, dan situ yang bisa meng, uh, melengkapi pengetahuan secara praktik dan secara uh, praktik dan juga secara strategi perusahaan yang biasa diterapkan oleh perusahaan tersebut. Terus terkait dengan reference, aduh ini kayaknya ketika aku jawab pun Nggak akan dibaca juga sih sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut aku, rather than teman-teman ngebaca, menurut aku udah kerjain mata kuliah atau, atau lakukan mata kuliah MPA-nya dengan baik, dan kalau emang skripsi kerjain dengan baik udah selesai itu kayak perkara direvisi ya udahlah revisi juga gitu kayak gitu jadi jangan jangan ketakutan untuk Kayak gitu. udah biasanya kita itu dikasih guidelines nih. Misalnya kita uh, kerja di suatu firm, kemudian ada sengketa, biasanya atasan itu udah ngasih uh, jawaban. karena itu kenapa? Kok di konsultan itu piramidanya terbalik ke atas gini, Bukan kan kalau manajemen uh, structure itu kan uh, ke bawah kan? Karena lower management akan lebih banyak daripada si uh, higher management di konsultan gak kayak gitu di konsultan itu kebalik jadi semakin banyak yang jago semakin mudah kita untuk survive Eh uh, di situ uh, Gesha akan ketemu dengan orang-orang dan juga teammate yang bisa saya rasa bisa memberikan uh, apa namanya hmm, pengetahuan terus kalau bisa untuk memacu semangat teman-teman uh, kalau udah lulus ya udah apply aja tax court licensenya uh, license-nya atau fokus sama USKP-nya, kayak gitu. Jadi nggak perlu untuk yang aneh-aneh, itu adalah materi pengayaan kita aja sih sebenarnya. Terus, uh, kalau literatur, literatur hukum pajak, itu nggak gitu banyak sih. Basically, tetap aja kita, uh, kan aku bilang kita itu adalah bidang yang spesialis, kita banyak referenya pada peraturan-peraturan perpajakan. Jadi, uh, we don't need to um, emphasize, ya itu boleh, tapi nggak mandatory untuk emphasize uh, law Oke, okay, thank you Kak Reza, atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Iwan. Mungkin Iwan bisa on cam dan on mic untuk menanyakan secara langsung pada Kak Reza. Baik, uh, suara saya terdengar ya? Terdengar, Iwan. Oke, okay, uh, terima kasih Regina atas kesempatannya dan juga Kak Reza atas pemaparan yang menarik dan sangat lugas. Uh, saya izin bertanya Kak Reza terkait pemaparan Kak Reza tadi kan dinyatakan bahwa Indonesia tidak menganut jurisprudence sehingga hakim itu cenderung tidak suka kalau kita menggunakan kayak pemaparan yang bersifat mengajarkan gitu jadi hakim tidak suka diajarkan. Nah, Kak Reza juga tadi menyatakan bahwa keyakinan hakim merupakan salah satu faktor penentu dalam keputusan uh, sengketa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih uh, mungkin kita sebagai eks attorney atau tax lawyer itu meyakinkan hakim tanpa harus uh, membuat hakim terasa diajari. Mungkin seperti itu Kak Reza. Terima kasih. Oke, okay, thank you Ihwan untuk pertanyaannya. Uh, pertanyaan yang bagus. Bagus. Uh, saya bisa menjawab seperti ini, Ihwan. Pertama, uh, hakim itu Ihwan tahu berapa umur hakim? Jadi kalau dalam undang-undang perpajakan pajak diatur bahwa umur hakim itu minimal adalah 45 tahun. Apakah kita perlu ngotot nggak perlu kayak gitu apakah kita perlu untuk bentak-bentak nggak perlu makanya uh, kita hanya perlu untuk menjadi humble dengan hakim dengan memberikan penjelasan penjelasan yang sesuai dengan permintaan mereka biasanya kita itu menggunakan uh, referensi terkait dengan putusan-putusan banding atau supreme court atau mahkamah agung itu ketika di akhir dan itu bukan menjadikan itu sebagai dasar uh, argumen utama kita kayak gitu sih kemudian Uh, bagaimana cara bisa meyakinkan hakim? Yaitu saya bilang kita itu perlu untuk melatih kemampuan kita dalam merespon hal dengan baik dan mendengarkan hal dengan baik. Kayak tadi contohnya uh, kalau hakim nanya kan kita ngajuin banding nih, ya harusnya kita niat dong. Nah kita harus menunjukkan niatnya itu gitu. Dengan cara apa? Kalau kita janji pada hakim ya kita tepatin. Kemudian kalau seandainya uh, kita bilang ke hakim kita akan memberikan ini, ya kita harus berikan. Kayak gitu. Kalau emang nggak bisa, kita harus menemukan alternatif lain. Uh, apa namanya uh, untuk me untuk memberikan atau mengconvince hakimnya kayak hubungan cowok sama cewek aja kayak yang pintar tuh belum tentu menarik gitu tapi yang humoris tuh perlu untuk uh, di enhance gitu jadi kita harus memberikan kenyamanan baik itu dalam berkata uh, kemudian menyampaikan pendapat kita dengan diksi dan juga uh, ability to speak yang baik kayak gitu sih. Tapi at the end ada juga nih hakim-hakim yang dia itu hanya berorientasi pada ya udah penjelasan tertulis gitu. Jadi datang cuma uh, ngasih itu doang terus kita pulang gitu. Jadi kalau kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita perlu untuk memberikan penjelasan yang semudah mungkin. Gitu. Berarti izin, mungkin izin bertanya sedikit lagi, Kak. Boleh. Berarti ingin... Uh, ingin mengonfirmasi aja sih, berarti kan uh, latar belakang hakim itu sebagaimana manusia pada umumnya berbeda-beda ya, Kak. Cara dia menanggapi dan lain-lain, berarti apakah mungkin? Uh, apa yang mungkin? Apakah kita juga harus mengetahui latar belakang hakim untuk uh, membuat diri kita itu menyesuaikan dengan pola pikir hakim, uh, perilaku, dan lain-lainnya, Kak? Itu salah satu hal yang kita lakukan. Kita biasanya, ketika udah dapat majelis, kita research dulu nih asumsinya tuh, membernya siapa aja, hakim ketuanya siapa, kemudian dua hakim anggotanya siapa itu kita lakukan. Um, salah satu hal yang cukup menarik adalah kekuatan atau power dari UI itu sendiri. Power dari UI itu cukup memberikan reference power bagi kita sebagai kuasa hukum. Ke, memang sih mereka harus netral, mereka nggak ini. Ada kalanya hakim itu kan juga capek, sehingga mereka butuh intermezzo-intermezzo yang perlu kita ladenin kayak gitu, dengan memasang. Kan yang punya SIA itu kan cuma UI doang ya, Kemudian yang punya MA juga UI doang gitu. Sebenarnya itu bukan untuk pamer kita udah sekolah apa, lebih lebih untuk mengikat uh, atau ngeimpress hakim. Kita tuh satu pohon loh kayak gitu. Emang mostly hakim itu dari tax office atau dari DJP, tapi hmm. sejak tahun 2016 rekrutmen hakim itu sudah membuka dari umum. Gitu. Baik, terima kasih Reza atas penjelasannya. Terima Thank kasih banyak. Everyone. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari Priti ini mungkin pertanyaan skripsi kali ya, Priti. Di sini, Priti nanya nih, Kak. Tadi dijelaskan uh, ada sengketa yuridis dan material. Nah, yang ingin ditanyakan adalah, biasanya di kasus sengketa mengenai transfer pricing, banyak ditemukan gray area nih, Kak, dari OECD TP Guideline maupun hukum domestik. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Baik dari si majelis saat memutuskan dan konsultan pajak sebagai kuasa hukum dari wajib pajak itu sendiri. Oke, okay, thank you, Priti. Iya uh, yes, <laughs> pertanyaan, sih, pertanyaan skripsi mungkin. Tapi, apa yang bisa kita lakukan adalah gini: kalau terkait dengan pajak internasional, commonly uh, law of like specialist, dari uh, lagi, generali itu berlaku. Jadi, uh, kita hanya perlu untuk emphasize at kepada hakim uh, bahwa uh, materi yang disampaikan dalam OECD transfer pricing guideline itu uh, adalah materi yang. Relevan untuk digunakan memang, secara struktur undang-undang, dia bukan bukan sebuah teks law atau bukan sebuah peraturan perpajakan. Tapi dalam hal ini, yang perlu kita tekankan adalah ketika kita bicara tentang OECD transfer pricing, pricing guideline, Berarti kan kita menggunakan basis best practice. Jadi, kalau memang kita sebagai teks lawyer itu merasa bahwa kayak nggak gini deh, kayak gitu, atau si OECD transfer pricing guideline itu. Uh, tidak menguatkan argumen kita Kita yang tinggal nggak gunakan gitu Kenapa? Kok uh, Priti cukup menarik sih Mengatakan bahwa uh, karena banyak gray area Dari OECD, TPG Dan juga uh, tax Regulation di Indonesia, ya iyalah Kan mereka negara Eropa dan kita punya Jurisdiktur sendiri gitu, jadi wajar kalau emang ada Gray area, nah tugas kita adalah Untuk menemukan gray area-gray area itu yang Memang favorable atau menguntungkan Bagi kita, seperti itu Kemudian asosiasi uh, majelis untuk memutuskan dan konsultan pajak sebagai kuasa hukum WP, ya udah tinggal cari favorable reference dan favorable uh, transfer uh, TPG sesuai yang bisa ya yang bisa mengenhance atau uh, menekankan dari statement kita begitu. Baik Kareza, terima kasih banyak atas pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Kareza juga. Untuk kali ini sesi tanya jawab dicukupkan karena keterbatasan waktu juga. E, mungkin kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi kelompok. Nah untuk sesi diskusi kelompok ini setiap peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai angkatannya dan akan diberikan suatu kasus nih untuk didiskusikan bersama. Sesi ini diadakan sebagai sarana praktik dari materi yang sudah dipaparkan oleh Kareza sebelumnya. Untuk studi kasus dapat diakses melalui bit.ly/studi-kasus-MCD21 yang nanti juga akan ditampilkan di layar. Dan sesi praktik ini akan ditutup pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Uh, untuk selanjutnya mungkin akan saya alihkan kepada operator untuk membuka breakout Zoom. Good luck dan sampai jumpa lagi di sesi presentasi. Baik, selamat datang kembali kepada para peserta. Pasti udah pada siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang baru saja selesai dilakukan nih. Mungkin langsung aja kita mulai kepada kelompok angkatan tahun 2020. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Maksimal waktu presentasi adalah 6 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, nama saya Farsul Jaya sebagai perwakilan dari kelompok 2020. Di sini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang apa yang sudah kami simpulkan, tetapi ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan sebagai uh, kesimpulan dari pemicu yang tadi udah kita dapat. Uh, untuk itu, kami menyampaikan bahwa tidak setuju dengan uh, keputusan yang sudah dilakukan oleh DJP, membelakukan uh, koleksi positif sebesar tiga miliar dua juta karena jika kita bisa uh, menjelaskan secara, uh, secara singkat yaitu royalti royalti dulu itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemberi royalti sendiri lalu jika kita meneliti lebih dalam tentang kewajiban apa sih uh, bukti kewajiban yang telah dilakukan kedua pt tersebut adanya yaitu kita dapat melihat di poin tadi di poin B uh, adanya kontrak penggunaan intelektual properti antara pemohon banding baik dengan PT uh, Bitness dengan juga PT Indomakan. Itu adalah bukti uh, kewajiban yang sudah dijalankan dua PT. Lalu uh, jika kita menelaah lebih lanjut di pasal 6 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di ayat 1 Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan juto dikurangi biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain bunga sewa dan royalti jadi ada uh, jelas bisa kita garis bawahi di di nomor tiga ada kata royalti dan juga di dalam pajak penghasilan sendiri uh, terdapat substance over form dan bentuk royal uh, substance of form dari royalti tersebut ada intellectual property secara komersial yaitu merek dagang sendiri. Maka uh, dapat kami simpulkan dari kelompok 2020 uh, DJP kurang tepat karena telah mengoreksi positif sebesar 36.214.577.000 dan menurut kami uh, royalty dapat dikurangkan sebagai biaya uh, pengurang sebagai beban biaya perusahaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Faras untuk presentasinya. Baik, kita lanjut ke kelompok selanjutnya dari angkatan 2019. Untuk waktunya sama, 6 menit, maksimal 6 menit dimulai dari sekarang. Silakan dari angkatan 2019. Oke, mungkin share sedikit ya. Ini uh, sebenarnya masih belum ngerti tapi ya sudahlah ya. Sudah lama. <laughs> uh, jadi kita ada beberapa argumen di sini. Mungkin dari atas saja aku bacain. Uh, kami sebagai wajib pajak tidak setuju atas koreksi pajak masukan tersebut, uh, karena kami bisa membuktikan bahwa kami telah membayar PPN atas nomor faktur 01902132726773 dengan DPP sebesar 51 juta 187.500 dan terutang PPN 5 juta Hal ini karena beberapa dasar hukum berikut. Pertama, konfirmasi tidak ada menurut lampiran keputusan Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor KIP 754 PJ 2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan huruf C butir 14133 mewakili dua kondisi yaitu pengusaha yang menerbitkan faktor pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP atau PKP penjual tidak pernah melakukan pencerahan BKP atau JKP kepada PKP pembeli yang bersangkutan dalam hal ini PT Karya Energi Indonesia merupakan PKP dan PT Karya Energi Indonesia uh, merupakan PKP sorry ini ke dan DJP ini harusnya maaf. <laughs> merupakan PKP dan DJP berargumen bahwa kami memenuhi kondisi kedua sehingga harus dikoreksi karena sebenarnya tidak terjadi transaksi dan tidak dipenuhi syarat formal dan material. Namun pasal 16F disebut bahwa pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara rente atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Nah, dengan demikian, selama kami bisa membuktikan bahwa pajak telah dibayar, maka kami tidak bertanggung jawab secara renteh atas konfirmasi tidak ada tersebut. Hal ini juga disebut pada pasal 4 peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 di pasal 1, pembeli barang kena pajak atau penerima sisa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Namun, pasal 1 tersebut tidak berlaku apabila pembeli barang kena pajak atau penerima sisa kena pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran. Dengan demikian, berdasarkan dasar hukum sebagaimana yang saya jelaskan, memungkinkan kami untuk terlepas dari tanggung jawab secara renteng selama dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa. Dan dalam kasus ini kami memiliki beberapa bukti-bukti bahwa benar terjadi transaksi dengan PT Energi Indonesia dan telah dibayar atas nomor faktor sekian dengan DPP 51 juta dan terutang PP sekitar 5 juta. Begitu. Ini sebenarnya aku kurang kritis sama sama, sama terus tadi dikasih Uh, aransa Panitianya, kita suruh jawab aja, aja. udah saya kira begitu oke, okay, thank you Geisha sebagai perwakilan dari angkatan 2019 kelompok terakhir dari angkatan 2018 waktunya sama, 6 menit juga dimulai dari sekarang, silakan kelompok dari angkatan 2018 baik, terima kasih, selamat sore uh, Majelis Hakim yang terhormat Izinkan saya, Muhammad Iwan Alfiansyah, selaku kuasa hukum dari pemohon banding, untuk memaparkan argumentasi kami melawan terbanding yang merupakan direktorat jenderal pajak. Dalam kasus ini, kami ingin mengulas sedikit bahwa yang menjadi kasus adalah uh, keputusan sidang yang tertuang dalam surat keputusan keberatan dengan nomor sekian, uh, di mana menurut terbanding dan menurut uh, keputusan tersebut dinyatakan bahwa. Uh, pemohon banding itu tidak memenuhi uh, penggunaan tax treaty, penggunaan tra, uh, treaty benefit karena tidak melampirkan surat keterangan domisili. Hal itu menurut kami kurang tepat karena secara awal kami melihat bahwa peraturan perpajakan di Indonesia itu menggunakan sistem tax like specialist derogat lagi like generalis di mana pada hal ini tax treaty merupakan Um, suatu leg spesialis yang secara kedudukan dan secara prioritas itu diutamakan dibandingkan peraturan domestik, uh, sehingga kita bisa melihat bahwa dalam kasus ini, treaty partner merupakan uh, residence dari Singapura. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang telah kami bawa berupa uh, COD yang benar-benar dimiliki. Selain itu, juga kami membawa uh, bukti lain yang berkaitan dengan keberadaan dari. Uh, treaty Partner Pemohon Banding di Singapura. Selain itu, berdasarkan Artikel 1 teks Treaty pada uh, Treaty Indonesia dan Singapura dinyatakan bahwa. sebentar Mohon maaf ini tidak bisa saya izin share screen juga ya karena uh, terkendala sesuatu. Jadi uh, Pasal 1 uh, teks Treaty Indonesia Singapura Singapura mengatur bahwa this agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the contracting states. Di mana pada um, pada kasus ini Teks, uh, treaty partner atau lawan, lawan transaksi dari pemohon banding merupakan residence dari Singapura dan benar-benar dapat dibuktikan menggunakan bukti-bukti yang telah kami bawa hal tersebut juga bisa dilihat pada uh, pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang uh, Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksakan. Mohon maaf saya ulangi, pasal 84 ayat 1 huruf F uh, tentang Undang-Undang uh, Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan pengadilan pajak harus memuat F pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa sebagaimana proses banding ini kami baru menyertakan bukti baru yang yang uh, menjelaskan posisi dari uh, lawan transaksi kami di Singapura. Untuk itu juga kami uh, ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam kasus ini jadi uh, beberapa sengketa yang menyerupai yang telah uh, ada keputusan uh, keputusannya di antaranya adalah sebentar di antaranya adalah nomor putusan 1180 garis miring B garis miring PJK garis miring 2016 di mana majelis hakim menyatakan bahwa dalam perkara akuo terikat dengan P3B Indonesia dan Jepang didukung dengan surat keterangan domisili serta didukung bukti pemotongan dan penyetoran 10% yang telah diuji majelis pengadilan pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 12 dan pasal 12 ayat 2 persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia dan Jepang. Selain itu terdapat beberapa putusan lainnya yang berkaitan juga dengan kasus ini dan dimenangkan oleh pihak pemohon banding selaku uh, yang disengketakan terkait SKD-nya. Untuk itu, uh, majelis hakim yang terhormat, uh, kami sebagai kuasa hukum pemohon banding sekaligus pemohon banding meminta untuk SK keberatan yang dikeluarkan oleh eh, pengadilan eh, oleh eh, dalam proses sengketa sebelumnya untuk dibatalkan. Sekali lagi saya ulangi surat keberatan untuk dibatalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Iwan sebagai perwakilan dari kelompok angkatan 2018. Mungkin langsung saja kita Uh, persilakan kepada Kak Reza untuk memberikan evaluasi dan feedbacknya atas presentasi dari masing-masing kelompok. Kepada Kak Reza waktu dan tempat, dipersilakan Kak. Oke, okay, thank you Regina. Thank you juga buat teman-teman. Ada Faras, ada Gesa dan ada Iwan Alfiansyah yang sudah presentasi mau kelompoknya masing-masing. Honestly, quite surprised ya dengan kalian dan kemampuan kalian ya. Uh, ini di luar ekspektasiku. Uh, kayaknya kalian oke okay banget gitu loh. Uh, jujur aku awalnya agak pesimis sih dengan pembangunan argumen terutama untuk angkatan 2020 tapi uh, menurut aku baik itu 2020 2000, 2020, 2019 2018, menurut aku udah bisa memberikan gambaran terbaiknya terkait dengan gimana kita menanggapi suatu sengketa pajak uh, selanjutnya ada satu hal yang aku highlight uh, dari sini aja, dari 2020, 2019, dan 2018, capability dan juga um, the way untuk analyze a case itu beda gitu. So it means that you don't need to worry kalau kalian itu ada di dunia konsultan. Kemudian menanggapi uh, presentasi dari masing-masing kelompok. Yang pertama uh, dari Faras. Um, basically, tolong di uh, buat tiga-tiganya sih, buat Faras, Gesya, sama Ikhwan. Di dalam pengadilan pajak itu, kita tidak pernah mengatakan kata "mungkin" atau "kurang setuju". Kita harus bilangnya "tidak" dan "iya". Uh, kemudian, uh, dari Faras sama dari Gesya, uh, menurut aku, perlu untuk menambahkan kesimpulan dengan lebih baik sih. Kenapa uh, bagian kesimpulan itu adalah bagian yang paling krusial. Kenapa? Itu adalah kesan terakhir kita untuk ketemu dengan majelis. Seperti yang aku katakan, uh, sidang itu kan ada sidang formal, sidang material, kemudian sidang-sidang sidang-sidang sampai pada akhirnya ada closing statement atau pemberian pemberian atau penyampaian keputusan akhir atau uh, ya yeah, closing statement. Closing statement itu adalah salah satu uh, sidang yang paling sakral di antara sidang-sidang sidang yang lainnya. Bukan berarti yang lain nggak penting gitu, tapi dengan adanya uh, closing statement yang baik itu akan memberikan impresi yang uh, impresi akhir either baik atau tidak sama sekali. Sehingga perlu nih, kita emphasize lagi, terutama buat uh, Faras sama Gesha, maunya apa sih? Di akhir itu apa? gitu? Pasti part terakhir itu adalah menyimpulkan, kita maunya uh, itu dibatalkan, kayak gitu. Kalau seandainya itu kita tidak katakan untuk dibatalkan, it doesn't mean we request to make uh, the dispute being dropped. Kayak gitu sih, tapi sekali lagi aku cukup impressed dengan kemampuan teman-teman. Uh, ini yang yang menurut aku uh, menjadi uh, competitive advantage buat teman-teman dari fiskal, yaitu adalah dari kemauan untuk belajar sih. gitu mungkin itu sih Regina. Overall udah bagus semuanya sih, karena teman-teman uh, udah bisa menyampaikan struktur structure sih, meskipun tadi ada beberapa yang le uh, ada. Ada yang mengatakan untuk nge-refer pada cap-nya dulu, gitu. Rather than undang-undang yang lebih tinggi. Harusnya kita menggunakannya undang-undang yang -undang lebih tinggi. Kenapa uh, kita menggunakan peraturan yang lebih tinggi? Karena peraturan yang di bawahnya itu merupakan peraturan pelaksanaan. Gitu. Udah, terima kasih Regina. Oke, okay, thank you Kak Reza atas feedback-nya. Mungkin dari uh, peserta yang presentasi nih, ada tanggapan atau mungkin pertanyaan dari kalian. Oke, okay, udah cukup ya. Sepertinya baik. Jika tidak ada, uh, mungkin kita lanjutkan kepada sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Oke, okay, izinkan saya untuk memberi kesimpulan atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kareza. Jadi, untuk menjadi, untuk menjadi unbreakable text lawyer, poinnya adalah bukan menjadi pintar tetapi menjadi good storyteller, communicator and listener. Jadi kita bukan berbicara bagaimana kita ngotot atau memaksakan argumen kita di di hadapan majelis, tetapi berbicara bagaimana kita dapat menjelaskan menjelaskan argumen kita secara detail dan jelas seperti kita menjelaskan kepada anak kecil atau kepada orang lain yang tidak mengerti. Dalam memecahkan suatu masalah itu sendiri kita dapat melakukannya dalam, melalui empat pendekatan yaitu konsep approach, legal basis approach, evidential approach, dan best practice approach. Lalu bagaimana kita arrange suatu argumen? Kita harus fokus kepada masalah dan coba menjelaskannya seperti tadi, menjelaskannya kepada anak kecil ataupun orang yang tidak mengerti terkait masalah tersebut secara rinci dan detail, sehingga audiens bisa menangkap apa yang kita maksud. Kemudian dalam menyusun penjelasan itu sendiri, harus disusun secara deduktif, yaitu dari umum khusus. Basic text, basic text concept yang biasa digunakan yaitu certainty, neutrality, substance over form, dan yang terakhir adalah lex, specialist specialis derogat legi generali. Terakhir, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor -Undang 14 Tahun 2002, Pasal 78, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang kita manfaatkan dan kita perjuangkan sebagai tax lawyer, serta kita sebagai manusia yang memiliki perasaan hanya bisa mengerti sesama manusia lainnya dan, mener dan mendengarkan hakim. Itulah kemampuan manusia yang tidak akan bisa digantikan oleh artificial intelligence. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Karegina yang telah memandu jalannya workshop pada siang hari ini. Uh, selanjutnya, kita akan memasuki sesi foto bersama dengan pembicara, yaitu Kak Reza Frendi Pradana, beserta seluruh peserta workshop. Uh, kami meminta kesediaan Kak Reza dan para peserta untuk mengaktifkan kamera pada sesi foto kali ini. Oke, okay. uh, teman-teman, boleh dinyalakan dulu kameranya. Mungkin ditunggu sampai 16.10 kali ya. Oke, okay. uh, kalau gitu kita uh, foto sekarang ya, teman-teman. Uh, saya akan melakukan sesi foto sebanyak dua kali sesuai dengan jumlah slide yang terdapat pada Zoom. Saya akan memandu sesi foto kali ini. Oke, slide 1, 1, 2, 3, slide 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para hadirin. Uh, sebagai penutup dari acara ini, kami akan menyampaikan sertifikat online secara simbolis kepada narasumber dan moderator. Sertifikat pertama akan diserahkan kepada Kak Reza Frendi Pradana selaku pembicara pada workshop Woodcourt Days hari ini. Mohon izin, Kak Reza, untuk dapat menerima sertifikat online ini, uh, serta mohon izin untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Oke, okay. baik, di foto okay. ya, Kak. Satu, dua, tiga, satu kali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih, Kak Reza. Uh, terakhir, sertifikat online akan diserahkan kepada moderator, yaitu Kak Regina Chanda Wardani. Mohon izin Kak Regina untuk dapat menerima sertifikat online ini dan mohon izin untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Baik, foto ya Kak. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih Kak Regina. Thank you juga. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah hadir dan berpartisipasi dalam workshop online Mood Court Days 2021 How to be Unbreakable Tax Lawyer serta kepada para hadirin yang telah menghadiri acara ini. Tibalah kita di penghujung acara. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, dipersilahkan untuk mengisi link feedback form yang tertera di layar dan yang akan di-share oleh panitia melalui kolom chat. Terima kasih banyak kepada pembicara dan peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri workshop hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengikuti juga acara penutup dari Mood Court Days 2021, yaitu seminar Deciding Your Carry Path in Tax Litigation, yang diisi oleh Pak Arif Solikul selaku Managing Partner Tax Ford. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Mood Court Days di lain waktu. Kami tunggu kehadirannya di rangkaian acara selanjutnya ya teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareza terima kasih banyak. Regina juga terima kasih banyak. Terima kasih juga sorry anak agak kurang fit. Aku tadi habis dari rumah sakit. Bertemu, kak mm -hmm. Ya kak, uh, makasih buat Kak Reza dan kalian semua. Mungkin kalau Kak Reza mau duluan, dia ya boleh kak. Oke. Okay.